ィザードを生業とし、最強の攻撃魔法、爆裂魔法を操る者。Yep, di video kita kali ini kita akan bermain Megumin ya. Gue gak ngerti kenapa orang pada bilang Megumin itu sampah. Megumin trash bang. Imagine one. Semua imagine. di kolom komentar gue, bang jangan Megumin, Megumin trash. Hey, jaga mulut anda semua ya. Enggak, Megumin tidak trash guys. Buat aku, buat saya tidak trash. Okay. Tapi kalau buat kalian trash ya sudahlah. No, Megumin no trash. Look. Bagus, bagus banget. Di sini namanya Meguretsu ya. Ntar gue bakal beli Arturia juga nih. Arturia salah satu paling GG juga. Sama si Rimuru Tempest ya. Atau enggak gue nunggu update aja kali ya. Nunggu update ya, mendingan sih. Ya AFK-in aja 2 hari juga udah bisa beli ini lagi ya. Iya sih. Gue nunggu 1 harian teman-teman AFK tuh dapat 600 lah. 600 gem ya. Jadi kayak STD gitu. Benar-benar persis kayak STD. Jadi nyari gemnya sebenarnya gak susah banget bisa di AFK-in. Oke teman-teman, kita langsung aja mencoba bermain memakai Megumin ya. Nightmare, lalu kita langsung aja kriat. Oke, okay, let's go. Yuk, kita main sama Mang Mochan ya. Mang Mochan masih pakai Gojo. Wih, pakai Todoroki Gaming atuh. Spoiler dong. Ih, ada artis. Nani. Halo, Bang Artis. Ada Bang Artis guys, Imagine. Kita main bareng. Udah bisa belum sih dia? Level 22 dia belum bisa, Pak. Ya udah kita main yang ini deh. Gak bisa deh. Jadi kita yang hard. Hard 22 kan ya? Hard 21 tuh bisa tuh. Yuk, lumayan saya dapetin Itabori juga sekalian. Yuk, let's go. Oke, teman-teman ya, ini kita udah memakai Megumin sekarang ya. Kita langsung aja skill pertama Flame Burst ya. Di mana si Flame Burst ini kayak nembak api, teman-teman. Oh, kalian bisa lihat tuh ya. Nembak api momen ya. GG Gaming enggak, buset. Bang Artes pakai Killua, mantap jiwa sih. Langsung aja kita Flame Burst aja teman-teman. Jaraknya lumayan jauh sih. Boom, tuh ya. Lumayan jauh, gua itu kena sih. Oh kena, itu barusan kena ya. Eh by the way ini tadi kartunya gua gak kasih lihat lagi anjir. Ntar kita main 2 kali deh, yang kedua gua kasih lihat kartunya. Oke okay? Oke, okay, next kita langsung ke skill kedua, Flame Beam. Ya istilahnya kita kayak kamehameha kayak gitu teman-teman. Eh kalau Megumin tuh kalau menurut gua teman-teman lebih enak dipakai pakai Sivlok teman-teman ya. Karena skillnya tuh kayak lurus ke depan gitu semua loh tuh. Skillnya lurus ke depan kayak gitu. Dan itu emang lebih enaknya pakai Sivlok sih. Kalau pakai kayak gini tuh agak susah, soalnya dia skillnya selalu ngadep ke depan. Contoh kalau misalkan gue kesini tapi gue Flame Burst, dia ya skillnya nggak ada ke depan gitu kan, nggak ke musuhnya gitu. Jadi lebih baik pakai Shift Lock aja, karena dia ngarah ke depan terus. Oke, okay. Kita langsung aja skill ketiga, Flame Tornado teman-teman ya. Dimana kita nggak bikin tornado dan itu sakit. Imagine look, skillnya Megumin sakit. Siapa yang bilang burik? Gua nggak bener. Sakit bro, gila lu. Look. Yang jelek Gojo udah. Oh, jelek kucuk. Nah, Megumin gua tuh bagus anjir. Look nih Flame Beam-nya. Rata tuh semua, look. Flame. Rata anjir, gua bingung kok bisa dibilang burik gitu. Kok sama sih kita? Bisa kayak gitu? Bisa nih. Skill pertama, Flame Burst tuh. Ini kayak Flame Burst gak area anjir. Gua kira area loh. Ternyata yang Flame Burst tuh gak loh. Yang Flame Beam udah pasti area ya. Tuh area sampai ke belang-belang juga bisa. Sama tuh. Flame Beam-nya noh. Oh iya kah? Gua gak bisa ngeliat efek lo malah. Bentar, apa gua... Enggak, kok udah penuh kok. Nani. Gua gak bisa liat efek lo loh. Gue cuma bisa, oh gue lowin pak. Ada efeknya bener. Flame Tornado. Tuh, lu kan the Flame Tornado men. Langsung mati lu, gila lu pada bilang nih burik. Dari mana burik guys? Buset dah bagus ini. Cuman sayangnya emang skill pertamanya gak area sih itu ya. Dia gak area. Yang skill keduanya area, tapi dia harus lurus. Skill ketiganya itu area. Itu kenapa suara apaan ini kayak suara meleduk. Oke kita langsung aja yang ketiga lagi nih. Tuh, sakit momen anjir. Lihat damage gue 43.000, imagine guys. Damage gue paling tinggi, tapi gak kelihatan juga sih kalian ketutupan cam gue, yaudah lah ya. Kita langsung aja skill terakhir, Explosion. Boom. Itu kalian lihat damage-nya berapa cuy. Sakit banget, gila. Lu gak ngeliat damage-damage-nya pak? Itu ngeliat tuh 50.000 tuh. Gak kelihatan juga sih, karena kan kalau damage itu dia berubah-berubah. Tergantung dari kartunya kan sebenarnya kan. Jadi gue gak, kayaknya susah sih kalau kita mau ngasih damage teman-teman ya. Kecuali kartu kalian tuh bener-bener sama kayak gue dan persentasenya sama semua ya. Nah itu mungkin bisa, tapi karena ya ini kan
sedikit berbeda gitu. Pasti semua orang tuh pasti beda-beda cuy, kartunya beda-beda soalnya. Oke, okay. Dan untuk cooldownnya explosion nih emang cukup lama sih, cooldownnya cukup lama, gue akuin aja ya. Flame! Gila sakit banget anjir. Wah heran dah orang yang bilang burik. Aduh sakit loh, gue naik level dong gigi WP. Let's go. Kita langsung aja. Nih liat nih ya, gue flame tornado mati semua nih. Bawa masuk ke depan, Wan. Oh iya, ini deh. Lu! Mati semua. Rata gaming guys. Rata siapa gaming. Bilang jelek ha? Tolong ya. Tolong jangan bilang burik lah, Megumin the best guys. Kita langsung aja explosion teman-teman. Tapi kalau explosion kalian mesti jaga jarak ya. Kayak gini nih. Jaga jarak segini lah, karena dia di tengah-tengah gitu tuh. Kalian bisa lihat tuh ya. Explosion! Boom! Dan gue lupa ngasih tau kita invincible. Kalau misalkan kita lagi explosion ya, itu invincible. Semua ulti invincible, Pak. Iya, semua ulti invincible ya. Oh, semua ya? Masa sih? Luffy kayaknya enggak deh. Luffy ya? Atau yang 1600 semua ulti invincible. Oh, mungkin yang 1600 doang ya. Soalnya setahu gue ada yang enggak invincible, teman-teman ya. Lihat, dengan sangat mudah kita mengalahkan Akaza dengan darah 30.000 gitu kan. Easy gaming. Lo so good, easy. Man, Megumin. So good gitu kan. Skill kita apa live ya? Live dulu. Iya, live dulu aja deh. Kita live dulu karena kita mau lihat kartu-kartu gua apa aja ya. Heran kenapa enggak dibikin showcase Tom Dom Romki. Todoroki kah? Widih. Yes. Gila Bang Ocha punya banyak banget ya pay to win moment kah? Kagak. Punya Gojo, punya Rimuru, punya Todoroki. Imagine gua aja baru punya satu guys, sumpah. Gua baru punya satu, boro-boro dua. Bener-bener the power of pay to win ya, the best emang. Ayo ini gue tunggu kalian lihat dulu nih ya di back gue, kita lihat kartu-kartu gue apa aja ya. Gue pakai pertama ini attack 60, iya ini legendary dan dia level 26 udah paling tinggi kartunya. Healthnya segini, emang ini aja gue baru level 25 teman-teman, belum gue mentokin ya. Untuk critical kayak gini, di critical chance 9%, critical damage 15%. Gold ya, emang gold nggak berguna banget, tapi dia ada attack 5% jadi makanya dia gue pakai nih. Lalu ada si Emu nih, epic, kartu epic doang ya. Dia tapi level 26 juga, nambahin attack, nambahin health, critical chance, attack, critical damage. Nah ini bagus nih, ini bagus. Level 26 tapi bagus menurut gue teman-teman ya, walaupun dia epic gitu kan, makanya gue pakai. Lalu yang satu lagi kalau nggak salah, ya nih dia nih. Ya, buat nambahin darah nih. Si Emu teman-teman ya. Dia nambahin apa HP kalian 6% lumayan. Nambah critical chance sama critical damage lagi. Jadi total critical damage gua tuh I don't know, gede. Mungkin di atas 50 kayaknya. Enggak nyampe deh. Ya, tapi udah main gigi gitu kan. Ini gua pengen pakai sih sebenarnya sih, cuman sayangnya semuanya HP nih ya. Ini yang epic lagi satu lagi ini kartu gua nih Virtual Altur ya. Dia HP Regen, critical chance, HP. Bagus enggak sih, Man, kayak gitu, Man? Bagus. Dapat HP. Ini buat gede. Buat ngeteng kali ya kalau kayak gini ya. Attack lu berapa attack lu? Attack gua sekarang lihatnya di mana sih, kalau total attack kita di mana? Ngelihatnya di mana sih? Di back, the back. Ah, back terus. Oh, oke, okay. Main status di bawah. Oke. Okay. Jadi total attack gua sekarang 173. Darahnya 738. Lalu super. Attack gua 11%. Nah, ini critical chance gua 22% dan critical damage 43%. Gigi gaming gak sih? Lumayan. Kalau gue critical damage-nya 52. Oh gila, lebih gigi lagi tuh. Udah gitu kartu lu legendary semua ya? Gue belum belum punya gue kartu legendary. Gue masih nyari teman-teman ini, masih grinding juga nih. Oke, okay, kita lanjut lagi, let's go. Kita create lagi, Bang Artus berapa? 23 belum, masih belum bisa. Oke, okay, kalau gitu kita hard, kita nightmare, let's go ya. Kita hard, habis itu hardcore maksud gue. Hard lalu hardcore, let's go. Kita gak boleh mati cuy, kita coba oke, okay? Pakai Megumin. Gue akan buktiin kepada kalian, Megumin tidak trash ya. Heran gue pada bilang Megumin trash bang, Megumin trash, buset. Gak bisa dijaga congor kalian, hey. Udah bener ya. My waifu is not trash, you know. Oke, okay, teman-teman, kita langsung aja ya. Gue langsung aja nih, flame tornado nih. Gue coba main tanpa, ya kalian bisa lihat sendiri kan. Gak kena kan yang ini kan. Padahal tadi gue arahinnya ke depan gitu kan. Harusnya dia kena nih, tapi gak kena. Makanya emang gak bagus nih Megumin pakai, kalau pakai si vlog teman-teman ya. Tanpa si vlog ya. Kalau pakai si vlog tuh dia bagus banget, sumpah. Langsung aja. Gigi game langsung hilang nih. Kenapa ada 2 Rimuru di sini? Nani gue baru nyadar. Pak, tunggu. No! Explosion. Nih, explosion by the way, range-nya gede banget tuh, guys. Look. Range-nya gede auto banget. Meninggal, auto meninggal, anjir. Explosion-nya gigi banget, sumpah. Itu explosion tuh sebenarnya ya, walaupun dia kelihatan kayak jauh, itu jarak-jarak di sebelah kalian itu sebenarnya kena, cuy. Soalnya gue pernah main yang di challenge itu, time challenge ya. Itu dia kena loh yang di sebelah gua. Padahal dia arahnya itu di depan gitu, tapi masih bisa kena, yang artinya ya itu jauh banget jangkauannya, cuy. Jadi aduh nih cepet amat habisnya anjir. Help, video gua kecepetan, help.
Saking terlalu OP orang-orangnya, apaan nih? Udah GG Gaming. Ini ulti dong anjir. Nah, kita ulti bersama lah, tapi gua enggak ada ulti ini, lagi. Ini di sini lampu. Oke. Oke, enggak kena. Eh, Flame Tornado. Kita enggak boleh mati BTW. Jangan mati, Pak. Ya. Ini hardcore BTW. Langsung aja flame. Nah, itu teman-teman kalau kalian kayak gua critical chance-nya kayak gitu, kalian bakal critical mulu sih. Nih ya, gua coba explosion di sini. Dia bakal tetap kena, cuy. Look. Boom. Look. Dia masih kena kan? Padahal dia arahin explosion di depan, cuy. Itu luas banget sih. Sumpah area explosion itu luas banget. Jadi jangan kalian ngiranya harus di situ terus, enggak juga gitu. Deket kalian pun sebenarnya kena gitu. Oke, mati kalian semua. Look, habis. Emang habis gaming. Cuma saya skill satunya tidak area anjir. Gebukin nih, digebukin tongkatnya Megumin loh ya. Cuma yang gue sayangkan ya, Meguminnya di sini gemuk anjir. The hell. Tidak. Namanya juga Roblox anjir. Tapi Meguminnya gemuk anjir. What the hell? Dibikin kecil kayak gitu anjir. Itu Rimuru juga harusnya kecil kan. Ini belum pada kelar, Pak. Wah, mukil kah? Bocil mukil kah? Oh, tapi tenang, mati ya, Mak. Rata enggak? Rata gaming dong. Gila, gue belum keluar kurang loh. Gue langsung aja explosion, teman-teman. Explosion! Boom! Imagine damage gue gede banget, man. Sumpah. Bahkan di atas lu loh. Kok bisa sih? Gue udah tadi gak apa-apa. Bener-bener. Nyerang dong. Sakit banget, anjir. Tapi untungnya darah gue lumayan tebel, teman-teman ya. Gue udah pakai kartu-kartu yang level 26 semua. Jadi intinya kalian harus pakai kartu yang level 26 sih. Paling tinggi itu, paling gigi. Kemarin gue liat ada yang darahnya sampai 1000 lebih, anjir. The hell. Itu dia pakai kartunya gigi banget tuh pasti. Bentar, 1000? Iya, apa? Darah gue bentar lagi 1000. Iya, masih nyari kartunya. Ih, gue dapet Itadori, anjir. Kan? Enggak. Bener kan? Itadori. Emang keberuntungan kalau lagi ngerekam. Itadori yang mana? Ini yang si rambut pink-pink gitu. Oh, oke. Okay. Jujutsu Kaisen. Dari Jujutsu Kaisen tuh. Tapi dia oh, Itadori itu. Iya, lumayan bagus enggak sih, Wan? Lumayan ya, dia bisa nge-boost kalau enggak salah ya. Sama ya, kayak Akaza dia. Bisa nge-boost damage, tapi masih di bawahnya Akaza sih. Oke, okay, teman-teman, ya itu dia untuk video kita kali ini untuk Megumin ya. Wagana Megumin. Megumin. Oke. Okay. Jadi kalau menurut gua beli apa enggak beli? Bodo amat. Mau orang bilang trash, beli, bagus, udah beli. Oh, waifu sepanya. Lagi. Iya, waifu able gitu. Ini dari 1000 nih. Gua ketemu dari 1000 ke atas nih. GG Gaming. Masa pakai baju Kirito tapi tongkatnya Megumin anjir, the fuck. Why? Kenapa Anda pakai skin Kirito tapi pakai tongkat Megumin gitu? No. Pakainya Megumin dong. Use Megumin. Megumion lagi anjir, salah ketik gue, ya udahlah ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you buat Bang Artis dan thank you buat Bang Mochan yang sudah main bersama saya ya untuk membantu men-showcase ya. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau, gak usah juga apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Ciao.